Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Alhamdulillah, malam ini kita dapat bertemu lagi pada pertemuan kali ini. Dan pada hari ini kita akan membahaskan berkenaan perkara yang mana selalu terjadi dalam masyarakat kita, iaitu berkenaan akidah, iaitu tatayyur. Apa itu tatayyur? Sebelum kita masuk dengan lebih mendalam berkenaan takrif dan sebagainya, tatayyur ini dia adalah pemahaman kita senang faham adalah sial, kesialan yang berlaku dalam masyarakat. Tatayyur ini di dalam bahasa Arab ataupun dia punya masdar dia adalah tatayyara ataupun tayr. Tayr tu maksud dia burung. Kenapa disebutkan tayr? Ha, nanti kita akan bahaskan. Kenapa tatayyur ini diambil kepada perkataan tayr, burung? Apa kena mengena dia? Okey, itu dari sudut lughah dia, dari sudut bahasa. Tatayyur tu diambil kepada tatayyara ataupun tayr yang bermaksud burung. Dari sudut istilah, tatayyur ni maksudnya tasya'um bil mar'i au masmu' au makan au zaman. Maksudnya merasa satu keburukan, nasib malang itu, sial itu berlaku disebabkan penglihatan au masmu' ataupun pendengaran au makan au zaman, ataupun kita rasa sesuatu perkara buruk itu terjadi disebabkan tempat, makan ataupun zaman. Nah, ini dia punya takrif dahulu. Sekejap lagi baru kita akan menceritakan apa benda tatayyur ini dan apa hukumnya. Dan tatayyur ini dia dilarang di dalam agama. Kerana Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad menyebutkan bahawa orang yang melakukan tatayyur yang mempercayai ini faqad asyrak, iaitu dia telah jatuh ke dalam kesyirikan. Ha, sebab itulah ia melibatkan hal akidah. Bila mana sebut syirik, syirik juga terbahagi kepada dua, iaitu syirik akbar dan syirik asghar, iaitu syirik yang besar dan syirik yang kecil. Syirik yang besar membawa kepada keluarnya daripada agama, tetapi syirik yang kecil dia masih lagi di dalam Islam tetapi dia mendapat dosa yang besar. Jangan bila kita dengar syirik kecil, kita kata, alah tak apa, syirik kecil je. Tak, syirik kecil dia dosa yang sebenarnya sangat besar dalam Islam. Ha, tapi kalau syirik akbar, itu dapat menjerumuskan kerosakan pada akidah yang menyebabkan boleh termasuk dalam membatalkan agama. Ha, ini dalam kita belajar nawaqidul iman. Perkara yang mana membatalkan iman, dia ada dibahaskan perkara-perkara seperti ini. Kesialan ini, menganggap sial ini dalam agama kita menolak ke semua bentuk mempercayai sial dan sebagainya, nasib malang dan sebagainya. Sebab apa? Kerana benda ini berlaku pada golongan jahiliah Arab dahulu, penyakit-penyakit ini berlaku. Zaman kita, kita tengok sekarang dah banyak teknologi berkembang dan sebagainya, kita ada macam-macam teknologi sekarang berkembang dunia. Tetapi malangnya, akidah kita, akal kita, kepercayaan kita masih lagi terikat dengan kepercayaan jahiliah dahulu. Sebab apa? Kepercayaan tatayyur ini adalah amalan jahiliah. Sebab itu takrif kita sebut tadi, dia diambil perkataan tayyur, burung. Apa kena mengena burung dengan benda-benda sial ni? Lagi kita akan bahaskan sebab dia ada kaitan dia. Dan kita tengok pula dalam Quran tersebut bahawasanya bila mana Nabi Musa dan orang-orang yang berdakwah menyeru kepada Nabi ataupun menyeru kepada tauhid ini, bila mana mereka menyeru kepada agama ini, mereka akan dihalang dan sebagainya. Dan disebutkan juga dalam Al-Quran bahawasanya Nabi Musa ketika mengikut Fir'aun ni, mereka ditimpa musibah. Apa mengikut Fir'aun cakap? Mengikut Fir'aun mengatakan bahawasanya kami dapat musibah ni sebabkan Musa, waman ma'ahu, dan seorang-orang yang bersama Nabi Musa. Maksudnya Nabi Musa dan pengikut Nabi Musa ni lah membawa sial kepada kami. Maksudnya kami kena musibah, kena azab ni disebabkan pengikut Nabi Musa dan Nabi Musa. Dan Allah juga ataupun dalam Quran juga Allah merakamkan orang-orang yang mana kafir menentang Allah dan Rasul, bila mana mereka ditimpa musibah, mereka mengatakan inna tatayyarna bikum, kami ni dapat sial ini, maksudnya kami menerima nasib malang ini disebabkan depa ni lah orang-orang beriman ni, duk seru kepada Allah ni. Depa ni menyebabkan kita, kami kena sial. Maksudnya kami kena musibah, kami kena nasib buruk, nasib malang disebabkan mereka ini. Maksudnya sekiranya kita merasakan ada sesuatu perkara sial ini, maksudnya kita sama dengan orang menentang Rasul pada zaman dahulu, sama dengan orang mana menentang agama pada ketika dahulu. Sebab kepercayaan itu ada dari dulu. Allah Subhanahu Wa Taala merakamkan kesemua kisah-kisah ini ataupun cerita-cerita ini dalam Quran.
Dan malangnya tentang tertayul mempercayai nasib-nasib malang dan sebagainya ini berlegar dalam masyarakat kita banyak sekali. Saya pun sampai tak ingatlah benda-benda apa kepercayaan masyarakat Melayu yang ada tertayul ni lagi, tuan-tuan pandai-pandailah tambah sendiri. Saya pun tak ingat. Terutamanya kalau yang veteran-veteran mungkin bagi banyak tahulah bila dah duduk masyarakat kita. Zaman sekarang ni mungkin berkurang tapi dia masih ada juga benda-benda tu. Ha. Kalau budak-budak muda macam kami ni tak apa tahu sangat. Yang benda veteran ni memang banyaklah amalan-amalan percayaan sial dan sebagainya. Contoh kalau kita naik lift pun tengok nombor 13A, 14 tak ada. Itu salah satu benda-benda tu lah. Ada kena mengena benda tu. Sebab menganggap angka 14 tu membawa sial, runtuh bangunan, itu tertayul tu. Benda tu. Ingat kita macam kita cakap dia teknologi tinggi. Tapi otak masih jahiliah. Apa kena mengena nombor 14 itu dengan benda-benda itu? Tak ada kena mengena. Itulah termasuk tertayur. Okey, kita sebut kenapa disebutkan tayir dengan sial ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan terdapat perbahasan sanad dalam hadis ini dan juga terdapat tidak nafikan ada ulama yang mengkritik hadis ini disebabkan perbahasan sanad. Bahawasanya Rasulullah dikatakan bersabda aqirru tayir ala makanatiha aw kama qal, iaitu Rasulullah mengatakan letaklah burung itu pada tempat dia. Letaklah burung itu pada sangkar dia. Itu. Dan kalau kita tengok dalam manaqib Syafi'i, Imam Ahmad, dikisahkan Imam Ahmad dan beberapa ulama hadis yang lain ataupun disebutkan juga Yahya bin Ma'in ataupun dan sebagainya, mereka pergi, tiga orang ulama hadis, Imam Ahmad dan dua lagi ulama besar juga dalam bidang hadis. Mereka pergi memusafir nak berjumpa dengan ulama yang lain, iaitu Ibn Abdul Razak. Kalau kita tengok Musannaf Ibn Abdul Razak tadi, imam ni lah, mereka nak jumpa dia. Sebab nak pergi mempelajari agama ataupun ada urusan lah, nak mengambil ilmu daripada dia. Dalam perjalanan itu, mereka bertemu, mereka tengok satu halaqah. Halaqah yang mana ramai orang mengurumi mereka. Maksudnya halaqah tu, yang mengajar tu orang muda. Tak tua sangat, tengok muda, tapi dia mengajar. Ramai lah yang duduk di sekeliling dia dan sebagainya. Kemudian mereka tanya, siapa tu? Yang mengajar tu, man huwa, siapa dia tu? Kemudian mereka pun cakap, Muhammad bin Idris, itu Imam Syafi'i. Lepas tu mereka tengok, muda-muda dah mengajar lah, mereka pun dengar lah saat apa dia belajar. Kemudian tiga ulama hadis ni pun, mereka pun kata, jom kita test dia tengok. Kita test tengok dia tentang ilmu dia. Nak test apa? Okey, kita test hadis, aqirru tayr ala makanatiha. Lepas tu, maksudnya letakkan burung pada tempat dia ataupun pada sarang dia. Kemudian bila mana ditanya ataupun sebelum tanya itu, Imam Ahmad tanya dulu kat orang yang tanya tu, kat tiga orang mereka tu lah, apa pemahaman engkau tentang hadis tersebut? Kemudian dia pun teranglah pemahaman dia. Dia terang-terang pemahaman dia, Imam Ahmad tertawa dengan penerangan orang itu. Maksudnya tak apa betul lah penerangan dia tu. Dia rasa dia betul. Kemudian ditanya kepada Imam Syafi'i, apa pemahaman engkau tentang hadis ini? Imam Syafi'i tak jawab. Kemudian Imam Syafi'i tanya, apa pandangan engkau tentang hadis ni? Dia pun teranglah sekian-sekian-sekian, pandangan aku sekian-sekian. Kemudian Imam Syafi'i kata, bukan macam tu cara yang benar. Maksud hadis ni adalah, orang jahiliah dahulu, ketika mereka nak keluar, sebelum mereka keluar satu tempat, mereka akan ambil burung dan mereka akan lepaskan burung tersebut. Kalau burung itu dia pergi ke arah, sesuatu arah, maksudnya, okey, nasib betul okey. Tapi kalau burung tu dia pergi ke arah yang bertentangan, maksudnya ada benda buruk yang akan berlaku. Maksudnya, kalau burung tu dia pergi ke arah yang bertentangan, contoh arah apa-apa arah lah, yang mana bertentangan, maksudnya akan ada sial. Dan kita tak boleh musafir, kita duduk rumah balik. Sebab tu Rasulullah sebut tadi, siapa yang mana dia gantungkan niat dia, dia tak mahu buat satu benda disebabkan tertayur, maksudnya sebab percayaan ni lah sial, faqad asyrak, dia syirik. Dia jatuh dalam kesyirikan. Dan benda ni lah benda Arab jahiliah buat dulu. Sebab itulah kenapa tatayur, sial ini disebutkan tatayur. Dia berada tatayara dan dia ambil berada tayir, burung. Sebab orang jahiliah dulu dia buat benda-benda ni. Sebab itulah. Dan para ulama' mengambil berdasarkan hadis ni banyak istimbat hukum lah tentang hukum sekian-sekian. Kita tak nak bahaskan hadis itu saja. Tapi nak cakapnya, tatayur ini dia bukan hanya untuk burung. Tapi untuk apa-apa perkara lah. Ataupun dalam masyarakat kita sekarang. Siapa yang mana langgar biawak ke, biawak melintas apa-apa ke, jadi sekian-sekian. Itu banyak benda-benda ni masyarakat, dia termasuk. Sebab itu kita tengok ta'rif tadi, atasyahum bir mar'i, iaitu rasa sial dalam bukan hanya pada binatang,
iaitu rasa sial ni maksudnya rasa nasib buruk dari sudut penglihatan. Au masmu, pendengaran. Contoh kita dengar bunyi sekian-sekian, akan ada benda-benda ni yang terjadi ni. Benda ni tak jadi benda ni. Ataupun sekian-sekian lah dan sebagainya. Itu maksudnya. Ataupun makan tempat. Au zaman. Ataupun waktu tertentu akan jadi sial dan sebagainya. Tak boleh buat benda ni waktu sekian-sekian. Nanti akan jadi sekian-sekian. Ataupun yang paling mudah kita nak bagi faham adalah dalam masyarakat kita, dalam masyarakat Melayu, dengan tengok dalam TV. Bila mana berlaku ataupun ketika mana dalam TV itu tiba-tiba gelas jatuh pecah. Maksudnya ada nasib buruk tu, musibah hal tu. Itu termasuk tatayur. Itu juga ada kena mengena sebenarnya. Kita tak sedar kita duk tengoklah benda tu. Tapi hakikatnya termasuk tatayur. Iaitu kita merasakan benda berlaku satu benda buruk disebabkan menjadi satu perkara. Sebab tu ta'rif ni tasya'un bil mar'i wal masmu' dan sebagainya, itu dia ada kena mengenal dengan benda ini. Itu termasuk tatayur benda buruk. Dan seterusnya, apa lagi akan jadi dalam contoh masyarakat kita tatayur ini? Rasa-rasa apa lagi rasa-rasa yang tuan-tuan ingat? Apa banyak kali tengok pemahaman masyarakat kita. Contohnya kalau lalu bawah tangga ada di sekian-sekian. Orang dulu-dulu mereka buat macam tu, mungkin kata jangan nak cakapnya jangan lalu bawah tangga, nanti bahaya jatuh. Tapi kita faham, kemahaman kita melencong lain dan sebagainya. Maksudnya kalau siapa lalu bawah tangga akan di sekian-sekian. Dan dalam masyarakat Melayu juga kita selalu dengar, jangan duduk depan pintu. Nanti apa? Nanti orang tak masuk minang. Ataupun nanti jodoh tak ada. Kalau dia kata macam tu, jodoh tak ada, pemahaman dia kata duduk depan pintu jodoh tak ada, maksudnya orang tak masuk minang sebab tak tahu malu, itu kita boleh terima lah. Ada sebab dan munasabnya. Tapi sebab kalau dia percaya duduk depan pintu tu menyebabkan sial dan menyebabkan tak boleh kahwin, itu yang tak boleh. Itu yang tak boleh. Sama juga, contohnya kita tengok haiwan sekian-sekian ke, ada burung gagak dan sebagainya, kita akan sampai hadis tersebut nanti. Iaitu Rasulullah ada menyebutkan burung gagak dan sebagainya ada amalan jahiliah dulu. Bila ada burung gagak, akan jadilah sekian-sekian masalah sekian-sekian. Banyak contoh-contoh dalam masyarakat kita tentang perkara sial dan sebagainya. Terutama benda ni banyak kajian dia buat. Ada seorang doktor dia buat kajian dia. Dia kumpulkan perkara syirik dalam masyarakat Melayu. Dia duduk di Indonesia. Dia tulis dalam tesis dan sebagainya benda-benda tentang sial ini. Tentang tatayur yang mana berlaku dalam masyarakat. Dan dia ada banyaklah benda-benda ni. Sebab itu tak senang faham apa itu tatayur. Benda itu kita menganggap satu benda itu sial, dia terjadi disebabkan benda itu, disebabkan perkara itu. Senang kita faham. Tapi kalau kita cakap benda itu dia disebabkan, ada logik, tak apa, agama terima. Kalau ada logik, maksudnya kita dapat fikirkan dengan akal. Contohnya macam apa? Kalau kita tengok ikan ataupun binatang-binatang laut semua duduk di tepi laut tu, maksudnya akan ada tsunami. Itu tak apalah, kita tahu sebab ada hukum alam macam tu. Sebab sebelum tsunami dan sebagainya, kita tengok orang yang duduk di keadaan tu, dia kata ikan semua banyak, banyak binatang-binatang duduk tengah laut, semua duduk tepi laut. Itu tak apa, sebab dia logik. Maksudnya ada sebab dan munasabnya. Ini maksudnya benda yang tak ada sebab. Contohnya kalau anjing melintas akan jadi sekian-sekian, kucing ini akan jadi sekian-sekian. Itu maksudnya yang tatayur, yang tidak ada kena-mengena. Dan berkenaan haiwan ni banyaklah dalam masyarakat kita. Seterusnya adalah berkenaan tatayur ini, Rasulullah mengatakan dalam hadis yang mana diriwayatkan oleh Imam Muslim, la adwa. Hadisnya la adwa, dia panjang. La adwa maksudnya tidak ada penyakit yang mana berjangkit, penyakit yang menular. Wala tiyarata, wala hamata, wala safar. Itu dalam riwayat Bukhari ataupun riwayat Muslim. Zada Muslim, dan ada tambahan dalam riwayat Muslim lah, wala nauk, wala ghul. Itu kita akan bahaskan satu persatu apa benda semua benda ni. Yang pertama Rasulullah kata wala udwa, tidak ada penyakit yang berjangkit dalam agama kita ataupun dalam Islam ni, tak ada penyakit berjangkit. Apa maksud dia di sini? Sebab kita tengok memang sekarang ni ada penyakit berjangkit. Hadis ini dikritik oleh orientalis. Orientalis yang mana nak mengkritik agama, nak mengkritik Islam, ataupun anti hadis juga, yang nak mengatakan agama ni tak betul ataupun nak mengatakan hadis ni tak betul, hadis ni mereka gunakan. Mereka mengatakan hadis ini. Sebab apa? Dunia perubatan sekarang memang terbukti ada penyakit berjangkit. Memang banyak H1N1 yang sekarang kita tengok di berita sekarang, H1N1 kat Malaysia ni, influenza A. Dan penyakit berjangkit pun banyak, batuk dan sebagainya, sesema. Itu semua penyakit berjangkit. Dan hakikatnya memang dunia mengakui benda ni. Tiba-tiba Rasulullah sebut wala udwa, tak ada pun penyakit berjangkit ni. Jadi macam mana kita nak memahami hadis ini?
Yang pertama sekali kita ketahui ini dia termasuk hadis yang muqtalafil hadis, hadis yang ta'arud, yang clash, yang kontradik. Sebab hadis-hadis berkenaan masalah ni banyak yang dia clash, nampak seolah-olah berlaga. Tapi kita kena ketahui hadis-hadis ni dia tidak berlaga sebenarnya. Tidak ada hadis yang kontradik dalam Islam. Kalau nampak kontradik, dia dari satu sudut, satu sudut je. Tapi hakikatnya kita kena tengok dari sudut yang lain. Sebab itulah di dalam kitab Fiqhul Mizan dibahaskan perkara ini. Mizan itu adalah penimbang neraca bagaimana kita nak melihat sesuatu nas itu. Sehakikatnya hadis-hadis ini dia tiada yang mana yang sama. Dia semuanya tak ada yang mana yang clash. Dia semuanya maksudnya dia ada maksudnya tertentu. Contohnya macam hadis ini. Hadis pertama Rasulullah sebut la udwa. Okey, tidak ada penyakit yang menular. Jangan tengok satu hadis saja. Di sana ada hadis yang lain sama. Iaitu Rasulullah juga mengatakan bahawasanya jangan campurkan antara binatang mumarrid ala musahih ataupun musahih ala mumarrid. Janganlah campurkan manusia ataupun binatang, binatang yang sakit dengan binatang yang sihat, jangan campurkan sekali. Apa maksudnya? Maksudnya Rasulullah juga mengiktiraf bahawa penyakit-penyakit ni ada dalam agama kita, kehidupan. Dalam kehidupan ada penyakit-penyakit. Sebab tu Rasulullah tak bagi mencampurkan haiwan yang sakit dengan haiwan yang elok, sebab dia akan berjangkit. Selepas Rasulullah kata lang udwa, tak ada penyakit ni, kemudian ada seorang sahabat, dia angkat tangan. Dia kata, habis tu macam mana kalau unta yang sakit, kita letak dia dekat satu unta, tempat kandang unta yang sihat semuanya, tiba-tiba semua unta tu berjangkit. Macam mana? Bukankah benda yang ni clash dengan apa Rasulullah cakap? Lepas Rasulullah cakap lang udwa ni tak ada penyakit, sahabat tu tak angkat tangan, dia tanya, macam mana kalau kita letak satu unta dekat satu tempat, kemudian semua unta-unta lain pun sakit? Kemudian Rasulullah pun sebut faman arda awal. Maksudnya siapa yang bagi penyakit kat unta yang pertama tu? Maksudnya siapa yang bagi penyakit kat unta pertama? Jawapannya Allah Subhanahu Wa Taala bagi penyakit. Apa kita dapat faham pada benda-benda ini? Nak cakapnya Rasulullah mengiktiraf adanya penyakit, tetapi yang bagi penyakit itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Rasulullah kata, siapa faman a'da awal? Siapa yang mana memberi penyakit kepada unta yang awal tu sebelum dia nak sebarkan virus kat binatang lain? Maksudnya Rasulullah isyaratkan semua penyakit itu Allah yang bagi. Kerana pemahaman jahiliah zaman dulu, penyakit berjangkit ni disebabkan penyakit tu sendiri, bukan disebabkan Allah. Maksudnya bila seorang tu dijangkiti penyakit, memang automatik yang lain akan kena. Penyakit tu yang akan menyebabkan bagi ke orang lain, sehingga mereka tidak ada tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud Rasulullah. Buktinya apa lagi? Dalam riwayat yang lain Rasulullah kata firru minal majzum. Maksudnya firru minal majzum, larilah kamu daripada penyakit kusta. Firaraka minal asad, seperti mana kamu lari daripada singa. Maksudnya kalau ada penyakit kusta berlaku di suatu tempat, Rasulullah kata firru minal majzum. Maksudnya lari kamu daripada penyakit itu. Kalau tempat tu ada penyakit, lari kamu, keluar kamu. Macam kita dah bahas dah pada minggu lepas ketika kuliah menggunakan kitab Fathul Alam, kitab ni sekarang Syekh Al-Arifi yang akhir zaman tu. Kita dah bahas dah tentang kuarantin. Dalam Islam, kuarantin ni sebenarnya yang kita dah buat sekarang ni, contoh kalau orang kena denggi kena kuarantin, kalau orang kena penyakit ni kena kuarantin. Islam yang ajar benda tu. Rasulullah yang ajar lo sebelum mana Barat mengajar sekarang. Hadis ni Rasulullah kata bila ada penyakit, firra minal majzum, lari kamu. Lari jauh-jauh. Maksudnya jauhi orang yang dikira penyakit tu. Seperti mana kamu lari minal asad, daripada singa. Maksudnya apa? Kenapa Rasulullah suruh lari? Sebab Rasulullah pun mengiktiraf adanya penyakit berjangkit. Jadi kalau orang tadi mengatakan dalam agama kita ini, hadis-hadis ini mengatakan Rasulullah ni Nabi palsu, Islam ni tak betul, sebabkan hadis la'udwa, tidak ada penyakit berjangkit, tak tepat dakwaan mereka. Sebab di sana ada banyak lagi hadis-hadis lain yang membuktikan Rasulullah sendiri mengiktiraf adanya penyakit yang berjangkit dan penyakit yang menular dalam agama. Cuma Rasulullah nak mengajar bahawasanya pemahaman yang tepat, pemahaman yang betul adalah Rasulullah nak ajar Allah yang bagi penyakit itu, bukan orang, bukan makhluk itu bagi penyakit. Buktinya apa? Kita tengoklah dalam keluarga kita sekarang ni pun, dalam keluarga kita kat tempat pejabat kita, kadang-kadang seorang itu dia kena sesema, dia kena batuk. Tapi kemudian adik-beradik lain kita pula kena batuk. Tapi bukan satu rumah tu kena batuk ataupun sesama berjangkit, tak. Ada juga yang elok yang terselamat. Kalau ikut logik semua kena lah. Antibody kita tahu, antibody kawan kita pun, adik kita pun bukan kuat sangat. Tapi dia tak kena, kita kena. Maksudnya itu maksud Rasulullah nak abang kan. Penyakit ni Allah Subhanahu Wa Taala yang bagi, bukanlah makhluk.
Sebab itu bila kita ditimpa musibah dan penyakit, hadis nak mengajar kita jangan salahkan orang. Contohnya kita tengok ada kawan kita dia batuk oleh mai kuliah dia batuk. Kemudian kita kata, dia ni datang ni aku demam ni. Tak, jangan kata macam tu. Ha, contohnya. Contohnya antara benda-benda tu. Ataupun kawan kita apa-apa sakit lah. Contohnya kalau ada kawan kita datang kat sini, H1N1. Kita tak boleh kata, dia ni punya pasal lah kami bangkit. Tak, Allah yang bagi semua tu, benda tu. Itu maksud Rasulullah yang cakap. Ha, maksudnya, kita tawakal kepada Allah. Sebab itu Syekh Saleh Al-Utsaimin mengatakan bahawasanya orang yang mana tidak dia percaya kepada tatayur, dia kurang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ha, itu dia kurang bertawakal kepada Allah. Itu sebab-sebab perkara yang menyebabkan hal ini. Dan selesai hadis yang pertama iaitu la udwa, tidak ada penyakit yang menular dan penyakit yang berjangkit. Dan hadis ini juga sebenarnya dibahaskan panjang lebar. Sampai ada ulama yang nama-nama nak defend sehinggakan mereka menaifkan hadis ini. Tapi akhirnya hadis tak naif. Hadis ini memang sahih. Ada yang mengatakan hadis ini Abu Hurairah nyanyuk. Ada yang mengatakan semikian tapi tak dapat. Sebab bukan Abu Hurairah seorang dengar hadis ini. Sahabat-sahabat lain pun dengar. Sebab kita tengok kalau perbahasan sanad hadis ini, ada juga ulama-ulama nak defend Islam. Mereka menggunakan, mereka menolak hadis ini. Mereka kata hadis ini lemah. Sebab Abu Hurairah dia nyanyuk, dia tak ingat waktu sebut hadis ini. Tapi kalau kita semak lain, bukan Abu Hurairah seorang dengar. Sahabat lain pun dengar. Sahabat-sahabat lain pun banyak mendengarnya. Jadi kalau ada ulama yang mana mendaifkan, itu tak apa. Kita tidak bersama pandangan itulah. Kita lebih bersama, kita menjamakkan antara hadis-hadis tersebut. Dia ada panjang sebenarnya kalau bab ta'arud. Ta'arud tu clash. Bila ta'arud tu dia ada kaedah-kaedah tertentu. Ada yang kadang-kadang dia nasakh dan mansukh. Ada yang kadang-kadang dia menjamakkan antara dua hadis. Menjamakkan maksud menggabungkan dua hadis tu, keluarkan satu solusi, kesimpulan. Banyak dalam Islam hadis-hadis macam ni kita tengok. Iaitu mereka menjamakkan antara dua hadis, keluar solusi baru. Ataupun ada kalanya dia nasib dan masuk, dia menghapuskan satu hadis dan mengekalkan satu hadis yang lain. Contohnya apa? Dalam masalah keluar mani bersetubuh antara suami isteri, nak perlu mandi wajib atau tidak, mandi junub atau tidak, sekiranya bersetubuh tanpa keluar air mani. Sebab di sana ada hadis yang nampak kontradik. Kita dah bahas dah pada pertemuan hari itu. Tahun lepas tak lama sangat, beberapa hari baru saja. Kita dah bahas hari itu. Bahasanya Rasulullah dalam riwayat Muslim menyebutkan innamal ma' minal ma', sesungguhnya air daripada air. Apa maksud innamal ma' minal ma', sesungguhnya air daripada air? Maksudnya air yang pertama adalah mandi junub, mandi wajib. Hadirnya mandi wajib itu disebabkan air. Apa itu? Disebabkan keluarnya air mani. Maksudnya sekiranya keluar air mani, barulah mandi wajib. Maksud para ulama dalam mengambil istinbat pada hadis ini, sekiranya bersetubuh suami dan isteri tidak keluar mani, maka tidak perlu untuk mandi. Itu pandangan pertama. Berdasarkan hadis innamal ma' minal ma', hadis riwayat Muslim. Tetapi di sana ada hadis yang lain sama. Hadis yang mana Rasulullah menyebutkan bahawasanya iza iltaqa baina qitanain faqad wajaba ghusl aw kama qal, jika telah bertemu di antara dua kemaluan lelaki dan perempuan, faqad wajaba ghusl, maka wajib untuk mandi. Tadi hadis tadi yang pertama tersebut tadi kalau keluar baru mandi. Hadis kedua sebut lain pula, iaitu kalau bertemu saja antara kemaluan lelaki dan perempuan walaupun tak mandi, tak keluar mani, kena mandi. Nampak ada clash. Jadi para ulama mengambil istinbat hukum dalam masalah ni, hadis pertama tadi dah dihapuskan. Ada pendapat jumhur ulama mengatakan wajib mandi wajib atau mandi junub walaupun tidak keluar air mani berdasarkan hadis tadi, bila mana bertemu baina qitanain, antara dua kemaluan. Maksudnya nak cakap mana, ta'arud ni, clash ni, semua ada penyelesaiannya. Semua ada penyelesaian. Sebab orientalis antara jalan mereka mengkritik Islam berdasarkan dia yang berkata dalam Quran ada clash, ta'arud. Dalam hadis pun ada ta'arud, ada clash. Mustahil Islam betul. Kalau Islam betul, kenapa ada clash ni? Hakikatnya ulama-ulama dah jawab semua tuduhan mereka ini. Sebab semuanya ada jawapan. Semuanya ada penyelesaian yang tertentu. Itu beberapa kes lah. Dan antara ada kitab yang bagus ditulis berkaitan Mu'talaful Hadis ni adalah ditulis oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i merupakan ulama yang mana yang awal yang menulis tentang Mu'talaful Hadis. Hadis-hadis yang clash Imam Syafi'i, dan banyak lagi lah ulama-ulama yang tulis. Saya tak ingat kitab apa lagi. Sebab macam saya kali pertama saya datang sini pun, saya ingat ada seorang yang bagi kitab tu kat saya. Tapi saya tak ingat dah apa nama kitab tu, tinggal kat rumah. Jadi nak cakap ni, ilmu Mu'talaful Hadis ni dia memang wujud lah. Dan ini bab yang penting untuk seorang penuntut ilmu ataupun untuk menguasai hal ini. Kerana apa? Supaya dia dapat tahu benda-benda ni. Dia tidak ada was-was dalam agama. Sebab kadang-kadang
orang yang belajar agama, orang yang murtad dan sebagainya, bukan mereka jahil agama sepenuhnya, tak. Kadang-kadang orang murtad ni, dia terima 98% turunan Islam. 2% dia tak terima. Sebab apa? Syubhat. Syubhat kecil-kecil je ni lah. Yang lain dia terima. Dia terima Allah dan Rasul, dia terima semua. Tapi ada beberapa benda nampak macam tak logik. Dia ada benda-benda macam tak logik. Contohnya, saya pernah bertemu dengan seorang student daripada UIA. Dia kata Isra Mikraj ni tak logik. Maksudnya dia kalau ikut logik akan dia tak terima. Walaupun duduk di tempat mana belajar institusi agama. Nak cakapnya kadang-kadang seseorang itu dia terima Islam 98%. Cuma ada benda-benda kecil dia kurang percaya. Sebab itulah syubhat-syubhat ni perlu dijawab. Iaitu perlu untuk kita terangkan kepada mereka. Supaya mereka tidak ada perasaan was-was dan sebagainya dalam kehidupan. Okey, itu yang pertama, la'udwa. Kemudian Rasulullah mengatakan, walau tiarah. Tidak ada tiarah itu kita telah sebutkan adalah tertayul lah. Iaitu tidak ada perasaan sial dan sebagainya dalam masyarakat. Tak ada. Dalam agama ni tak ada perasaan sial. Kita menganggap benda-benda ni jadi sebab sekian-sekian. Tak ada. Lalu bawah tangga jadi sekian-sekian ke tak ada. Ataupun benda-benda yang lain tak ada. Kadang-kadang orang dahulu, mereka buat adat istiadat yang sebagainya. Tujuan yang untuk ada tujuan tertentu. Kita tak boleh salahkan adat Melayu dah. Adat Melayu dah cantik sebenarnya. Tak ada apa pun. Ada benda-benda boleh betul sikit-sikit. Contohnya kalau orang sebut jangan potong kuku waktu malam jadi sekian-sekian. Itu tujuannya tak nak bagi kita cedera tangan. Kemudian orang-orang yang sekarang yang percaya, oh kalau tak potong kuku jadi malam, waktu malam akan jadi sekian-sekian. Tak, tujuan mereka kata macam tu. Tak nak bagi potong kuku waktu malam saja. Tapi akhirnya orang-orang generasi yang lain yang tak faham, mereka pun faham terus benda-benda lain. Sehingga menyebabkan kepercayaan khurafat itu muncul. Apa lagi kepercayaan yang mana berkenaan tertayul ni yang ada masyarakat? Sebut tak kalian tahu? Yang mana tengok live ni, komen lah kat bawah tu apa. Apa yang tadi kepercayaan tertayul dalam masyarakat ni? Banyak yang mana veteran-veteran ni mesti lagi power ni tahu. Hidup lama lagi pada saya. Saya zaman ni dah kurang lah. Zaman dulu mesti banyak. Apa lagi tertayul dalam lagu masyarakat? Lalu bawah ampayang kain. Betul. Lalu bawah ampayang kain akan jadi sekian-sekian-sekian. Itu tertayur. Yang mana Rasulullah sebut dah, boleh menyebabkan faqad asyrak. Salah percaya benda itu dapat menyebabkan syirik. Tapi ada perbahasan lah syirik kecil atau syirik besar. Tapi dia tak kafir lagi, tak keluar Islam lagi. Tapi nak cakap dosa tetap besar. Itu tertayur. Iaitu lalu bawah ampayan akan dapat sekian-sekian. Akan jadi sekian-sekian dan sebagainya. Lagi apa lagi dalam masyarakat kita? Pakcik ni kata nanti waktu nak kahwin, waktu zaman pakcik ni dulu, tak boleh makan leher ayam. Tak boleh makan leher ayam sebab nanti kepala nanti akan pusing nanti waktu kahwin tu. Itu pun masuk kepercayaan tu juga, tertayur. Patut kawan saya itu dia tak makan ayam waktu sebelum kahwin, dia percaya ni apa? Tak ada, lama-lama. Syafiullah kawan saya tu baru datang. Lagi apa, waktu sunat apa? Sebab apa? Waktu sunat tak boleh makan pedal ayam. Itu pun termasuk juga. Kalau kita kata tak boleh makan sebab ada saintifik perubatan, itu okey. Agama mengiktiraf benda itu. Tapi kalau sebab, kalau misalkan tak ada sebab-sebab tertentu, tak ada logik pun benda itu, itulah tertayur macam benda itu. Sama juga macam uri. Uri apa untuk bayi itu. Kalau kita simpan, tak ada masalah. Para ulama' tidak memakruhkan kalau simpan bersebab. Sebab kalau kita tengok dari tujuan medik sekarang pun, dia ada untuk perubatannya uri ni. Kalau kita simpan. Itu tak apa. Orang Cina banyak guna benda ni. Dan memang pun kajian mana perubatan medik pun menunjukkan ada kebaikan dari situ. Tapi kalau dia buat, dia tanam lepas tu dia ada kepercayaan letak pen, pensel untuk pandai. Itu termasuk benda-benda ni juga. Dia termasuk benda-benda yang mana tidak ada kena-mengena. Dia termasuklah hal-hal inilah dan sebagainya. Sebab apa kan, apa fadilat dia pula? Letak kat pintu. Okey, antara kepercayaan tu letak penyapu kat pintu. Kalau penyapu tu besar, okeylah kita boleh terima sebab memang dia tutup. Tapi kalau sekadar letak contoh macam satu batang lidi saya situ, kita kata itu menyebabkan pencuri tak masuk ataupun ikan apa, ikan puyuh. Ikan puyuh letak dalam rumah itu pun termasuk kepercayaan ini. Semua benda ni. Sebab itulah tadi kita sebut bahawasanya tatayur ini diambil perkataan tayr,
reptile itu burung. Bukannya khusus untuk burung, dia tatayun ni. Apa-apa punya haiwan lah, binatang pun. Walaupun ikan puyu. Benda itu. Dia juga termasuk benda-benda ini. Dan Rasulullah juga tidak membenarkan perkara-perkara ini. Sifat tu Rasulullah sebut, siapa yang mana dia menahan satu hajat untuk buat satu perkara, kemudian disebabkan satu benda, dia faqad asyrak. Kemudian apa kafarah dia? Kafarah dia itu apa benda untuk dia dapat pengampunan lah. Selepas mana dia buat macam itu. Kemudian Rasulullah mengajarkan siapa yang dia dah buat benda itu, dia hendaklah berdoa mengatakan, Allahumma la khaira illa khairuka, wa la tayra illa tayruka. Maksudnya adalah, ya Allah, tidak ada kebaikan melainkan kebaikan daripada engkau. Wa la tayra illa tayruka. Dan tidak ada burung ataupun binatang ni melainkan binatang tu milik engkau. Maksudnya ikan buyu tu milik Allah. Dia tak boleh bagi apa. Burung tayr, wala tayra illa tayruka. Tidak ada burung melainkan burung tu memilik engkau, ya Allah. Maksudnya burung ni dia tak dapat bagi apa pun kat kita. Dia tidak dapat memberi manfaat apa pun. Itu maksud Rasulullah berkenaan hal ini. Sebab itu bila kita belajar tentang tatayur ini, menyebabkan kita bertambah keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal. Tatayur ni lawannya adalah tawakal lah. Sebab tatayur ni menyebabkan seseorang tu dia jadi pengecut dalam hidup dia. Sebab apa? Nak buat benda-benda sekian-sekian, sehari jadi sekian-sekian. Nak lalu bawah ni tak boleh jadi sekian-sekian. Waktu kematian kena tutup cermin dan sebagainya. Kalau tak tutup akan jadi sekian-sekian itu. Ha, itu maksudnya. Kalau dia ada dari sudut adat dan sebagainya, kalau tak tutup tu akan jadi sekian-sekian. Logik akal kita terima. Sebab agama menerima benda tu. Sebab last kali kita akan bahas lagi Rasulullah sebut, dalam agama ada asyukmu. Sial tu ada Rasulullah sebut dalam agama. Asyukmu fi salas, Rasulullah sebut. Kesialan ini, benda buruk dalam agama ni ada pada tiga perkara. Fi mar'ah, wal faras, wadar, Rasulullah sebut. Kesialan ini, benda buruk ni ada pada wanita, pada rumah dan pada kuda. Apa maksudnya kita akan bahas last kali sekali. Tapi adakah maksudnya betul hadis ni, nak faham macam mana? Sebab hadis tadi Rasulullah kata tak ada benda ni. Tiarah apa benda ni, tatayur tak ada. Tiba-tiba hadis ni kata asyukmu fi salas. Kesialan itu, nasib buruk itu, nasib malang ada pada tiga benda. Ha, macam ta'arud juga benda ni. Itu kita akan bahas waktu last kali berkenaan sekali tentang hadis ni. Kita sambung hadis tadi. La adwa, wala tiarah, wala hamah. Ataupun wala hamah. Wala hamah di sini maksudnya pelbagai penafsiran lah oleh para ulama ketika menafsirkan apa maksud wala hamah di sini. Yang pertama, wala hamah adalah burung. Iaitu burung yang merupakan burung hantu ataupun burung gagak. Itu wala hamah. Apa maksud kita faham? Hal ini kerana Arab jahiliah, mereka mempercayai orang-orang yang mana telah meninggal dunia ataupun telah mati ini, mereka akan bertukar ruh mereka menjadi burung. Ha, itu. Ruh mereka akan bertukar menjadi burung. Itu maksud wala hamah. Maksudnya kepercayaan orang jahiliah itu teruk. Dan kita pun nak warisi kepercayaan itu juga sekarang. Orang mati, kalau kena pancung, pancung jepun pancung itu, kena hantu itu jadi ruh dia tak ni. Ha, sama lah itu. Sama sebenarnya. Tak berubah pun. Hakikatnya sebab tu benda kita macam kita cakap awal tadi, kita dah maju dah, ada banyak-banyak lah semua benda kat Malaysia ni. Tapi kepercayaan jahiliah tu masih ada. Lebih kurang sama. Zaman dulu wala hamah, Rasulullah kata tidak ada kepercayaan ni, itu burung, orang mati dia jadi balik manusia, roh dia dalam tu nak balas dendam. Sama je filem-filem kita sekarang. Banyak je tu roh yang mana tak tenteram, dia nak ambil pembalasan. Ha, itu sama. Sebab itulah benda-benda ni berkaitan akidah. Dan wala hamah itu penafsiran pertama. Penafsiran yang kedua adalah bila mana burung itu, ini tadi dia yang penafsiran kedua ni tak ada kena-mengena lah dengan roh yang mati. Burung bila mana dia datang, dia akan duduk pada rumah seseorang. Ha, kat bumbung. Ada masyarakat Melayu ada benda ni tak? Ada juga masyarakat Melayu. Ha, ada juga. Ha, so betul lah tu. Itu yang penafsiran ulama dulu. Kira saya tak kira selama dah lah orang tolong bagi. Maksudnya adalah, burung tu dia duduk di atas bumbung rumah, maksudnya akan ada orang mati. Ha, bila burung tu duduk atas bumbung rumah, ada akan ada dalam waktu dekat orang tu akan mati. Benda ni ada juga dalam masyarakat kita. Benda ni Rasulullah sebut, tak bagi kita buat. Tapi tak tahu kenapa setengah orang masyarakat kita buat benda ni, dia pula praktikkan benda ni dalam masyarakat. Tak betul. Rasulullah dah larang dah, wala hamah ni maksudnya, tak ada lah benda-benda ni. Bila ada burung hantu, adakah orang dah mati dalam masyarakat, dalam rumah. Tak ada benda ni. Ini kepercayaan yang benar agama menentang benda ini. Dan ada banyak penafsiran lagi lah. Tidak wala hamah dan sebagainya. Dan disebutkan oleh Ibn Rajab, Lata'if, Ma'arif dan sebagainya. Itu disebutkan. Yang seterusnya adalah wala safar. Wala safar, maksudnya ada dua penafsiran juga di sini berkenaan wala safar.
Yang pertama adalah berkenaan ada ular yang mana berada di perut manusia lah, itu pada zaman jahiliah dulu. Itu penafsiran pertama. Penafsiran yang kedua, ini disebutkan juga oleh Ibn Rajab dalam Taif Ma'arif, dan ini juga benda yang mana ada masyarakat kita, iaitu tidak boleh kahwin dalam bulan sekian-sekian, bulan Muharram, bulan Safar dan sebagainya, sebab akan ada sial. Dan ini memang betul. Tadi sebelum saya datang ceramah sini, kuliah di sini, ada orang tanya malam ni ceramah tajuk apa. Saya pun ceritalah kat dia tajuk sekian-sekian, antaranya adalah Wala Safar, iaitu setengah masyarakat dulu mereka faham buat sekian-sekian bulan Safar, bulan Muharram dan bulan-bulan tertentu akan ada sial. Kemudian dia terkejut, kata, memang benda ni pernah dengar dulu. Iaitu mak kawan dia cakap nak kahwin dengan bulan-bulan sekian-sekian, nanti panah. Nanti panah, maksudnya panah akan bergaduh dengan keluarga, akan panah barang suami dan isteri, jangan buat bulan-bulan sekian-sekian. Maksudnya benda ni dia ada masyarakat kita. Walaupun Rasulullah sebut ni 1400 tahun dulu, tapi zaman sekarang pun dia masih melekat lagi benda-benda ni dalam masyarakat kita. Sebab itulah bila gimana kita dah belajar bab solat sebagainya, jangan kata kita dah selesai dah ilmu agama. Tak, benda akidah pun banyak kita tak settle lagi. Benda ni iaitu kepercayaan akan berlaku sial pada bulan tertentu. Itu maksud Wala Safar. Tengoklah masyarakat kita, ada orang takut nak kahwin bulan sekian-sekian. Jangan kahwin bulan sekian-sekian, nanti kena sial. Jangan kahwin bulan sekian-sekian, nanti akan jadi ni. Bahkan nak beranak pun tetapkan tarikh, jangan beranak dalam bulan sekian-sekian, nanti anak tu sial nanti. Benda-benda macam tu. Sebab itulah tatayur ini dapat membodohkan akal, dapat menyebabkan akal seseorang tu menjadi rosak dan sebagainya. Itu maksud Wala Safar yang mana Rasulullah telah menyebutkan. Zada Muslim wala nau wala ghul. Itu kita baca di riwayat lain. Zada Muslim ditambah dalam riwayat Muslim wala nau wala ghul. Nau itu adalah tentang bulan-bulan ataupun bintang-bintang, yang mana bila bintang atau bulan tertentu terjadi, setengah orang akan faham akan berlaku hujan tertentu, dan mereka mengatakan bintang itulah menyebabkan hujan turun. Ini kepercayaan yang Rasulullah juga mengkritik ataupun menentang percayaan ini. Wala ghul. Ghul ni apa? Ghul ni hantu. Ghul ni zaman-zaman jahiliah adalah jin ataupun hantu. Nak cakapnya bab-bab kepercayaan hantu ni zaman dulu pun dah ada dah. Apa Rasulullah cakap? Apa ghul ini? Ghul ini pada zaman jahiliah dahulu mereka mempercayai akan ada jin ataupun hantu. Jin lah, senang, syaitan, senang faham. Syaitan di padang pasir yang akan menyupai orang, dia akan kacau orang sehingga menyebabkan seseorang itu mudarat ataupun sesat. Bila Rasulullah sebut wala ghul, bukan Rasulullah nak cakap tak ada jin, bukan nak cakap tak ada syaitan, tak. Maksud wala ghul di sini, syaitan apa semua tu tak dapat bagi mudarat kat kita, kat manusia, melainkan biiznillah, dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kita kata wala ghul saja di sini, setengah orang dia takut sangat dengan jin dan hantu. Sampai dia mengatakan jin dan hantu ni lah yang menguasai segala-galanya. Maksud dia dapat bagi kita apa-apa, dia dapat bagi mudarat, dia dapat bagi sekian-sekian dan sebagainya. Hakikatnya semua itu berlaku dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang Rasulullah nak sebutkan. Benda-benda Rasulullah sebutkan pada awal hadis kita baca, la udwa wala tiyarata wala hammah wala safar wala nau wala ghul. Semua benda-benda ni memang wujud. Tetapi yang Rasulullah nak betulkan pemikiran kita, maksudnya semua benda ni biiznillah. Contohnya tadi, wala, yang pertama ni kita sebut wala udwa, tidak ada penyakit berjangkit. Kita dah bahas tadi. Tak ada penyakit berjangkit di sini adalah maksudnya biiznillah, dengan izin Allah. Maksudnya penyakit tu memang ada penyakit berjangkit, tapi Rasulullah nak ubah cara fikir manusia supaya berfikir dengan keadaan betul. Maksudnya yang bagi penyakit adalah Allah. Kemudian Rasulullah sebut lagi yang apa tadi? Wala ghul, tidak ada jin syaitan ni. Syaitan jin ada, tapi maksudnya gangguan mereka tu tak kuat mana pun. Sebab tu dalam kita diajar untuk baca ayatul kursi. Untuk baca ayatul kursi supaya Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita. Kita diajar untuk baca zikir pagi dan petang dan sebagainya, untuk baca zikir sekian-sekian. Itu ialah benteng kehidupan kita. Itu maksud Rasulullah nak ajar berkenaan hal ini, supaya akidah kita kuat dalam mempertahankan perkara-perkara seperti ini. Itu maksud Rasulullah dalam nak mengajar kita dalam masalah ini. Dan seterusnya, kita pergi kepada perbahasan seterusnya, iaitu seperti mana kita telah sebutkan tadi, berkenaan Rasulullah pula mengatakan ada sial pada tiga perkara. Mula-mula Rasulullah kata wala tiarah, sial-sial ni tak ada, tatayur ni tak ada dalam Islam. Kemudian Rasulullah pula menyebutkan asyukmu fi salas, iaitu kesialan ni, benda nasib malang ni ada pada tiga, iaitu ada pada fil mar'ah, pada wanita. Kemudian fil faras, faras iaitu pada binatang tunggangan ataupun kuda.
Seterusnya adalah fiddar, pada rumah. Tiga benda ni Rasulullah kata menyebabkan kesialan berlaku. Dan ada banyak riwayat lain lah yang mana lafaz yang berbeza. Ada riwayat Muslim, ada riwayat Tirmizi dan sebagainya. Apa maksudnya di sini? Hadis ini dia tiada clash, dia tiada ta'arud sebenarnya kalau kita faham dengan sebaik mungkin. Sebab apa? Maksud hadis ini adalah Rasulullah nak menekankan kepada kita, sebab jahiliah lalu berkata kesialan ni memang ada pada tiga benda ni. Itu arak jahiliah kata. Tapi Rasulullah nak tekankan tiga benda ni terjadi bukan disebabkan kesialan di sudut benda biasa, tak. Tapi sekiranya kita salah pilih tiga-tiga benda ni, barulah dia akan buat musibah kepada kita. Apa maksudnya maksud itu? Maksudnya adalah yang pertama, mar'ah. Mar'ah di sini bermaksud isteri. Kesialan tu ada pada isteri. Apa maksudnya itu? Bukan maksud wanita semua tak elok, tak. Maksudnya Rasulullah nak kata sekiranya kita tersalah pilih pasangan, tak kira isteri atau suami, jika pasangan kita teruk, maka kehidupan manusia akan teruk. Itu maksud dia. Itu maksud Rasulullah kata kesialan ataupun nasib buruk tu ada pada tiga. Maksudnya kalau kita salah pilih pasangan, hidup kita sengsara. Bayangkan pasangan yang tidak solat, pasangan yang tidak buat sekian-sekian. Contohnya kalau isteri dapat laki mana dia tidak ada tanggungjawab terhadap isteri dia, ataupun suami dapat isteri mana tidak menjalankan tanggungjawab, akan terseksa. Ataupun dapat yang nusyus, ataupun dapat yang mana buat benda-benda tak elok sebagainya. Hakikatnya suami atau isteri, pasangan terseksa. Itu yang Rasulullah nak cakapnya. Kesialan itu, nasib buruk itu ada pada wanita. Maksudnya pasangan lah. Bukan khusus untuk wanita. Bagi pasangan. Itu yang pertama. Yang kedua, faras. Iaitu pada kuda. Apa maksud kesialan itu ada pada kuda? Maksudnya kenderaan. Zaman sekarang ni kenderaan. Contohnya kalau kenderaan. Pada hari ini, kalau kita pilih kenderaan yang mana kita pilih yang murah-murah. Kita pilih memang kenderaan itu, kenderaan yang mana cukup makan je kita. Kita salah pilih lah, kita tersilap pilih motor, kereta yang mana yang memang rosak. Dia akan buat problem pada kita. Maksudnya, kita nak kena perbaik dia, modify dia banyak kali, sampai mengeluarkan, menghabiskan duit kita. Itu yang Rasulullah mengatakan, kesialan itu ada pada faras. Bukan khusus faras kat sini, kalau bahasa Arabnya maksudnya kuda lah. Tapi tidak, bukan maksud kuda saja. Kalau zaman hari ini kita dapat faham, maksudnya sebagai kenderaan. Kalau kenderaan, kita pilih kenderaan tu tak elok, maksudnya kita akan tension fikir kenderaan tu, nak kena tukar ni lagi, nak kena tukar tu lagi, kemudian meragam lagi apa semua benda. Maksudnya kita kehidupan kita tak tenteram sebabkan motor, kereta kita dan semua kenderaan kita. Yang ketiga, dar, rumah. Rumah adalah tempat untuk kita berteduh dan berlindung. Sekiranya kita pilih rumah yang mana, yang rumah yang tak elok, atau maksudnya rumah itu penuh tidak keselesaan, jauh pada surau, jauh dari masjid, nak pergi bersusah, ataupun jiran-jiran, semua jiran-jiran tak elok, kita salah pilih tempat, pilih pula kat tempat mana kiri kanan anjing rumah, tak selesa kita. Maksudnya itu menyebabkan diri kita tak selesa. Itu maksud Rasulullah mengatakan kesialan itu ada pada tiga perkara, pada wanita ataupun pasangan, pada kuda atau kenderaan, dan pada rumah, iaitu tempat tinggal kita. Itu maksud Rasulullah. Jadi jangan salah faham mengatakan, oh Rasulullah juga mengatakan sial ni ada Islam. Tak, sial tak ada Islam. Maksud asyukmu tadi itu adalah dengan logik akal. Memang akal mengiktiraf benda tadi. Iaitu benda, tiga benda tu akal mengiktiraf. Kalau dapat isteri, suami tak elok, memang kita tak tenang. Dapat kenderaan tak elok, kita pun tak tenang. Duit banyak habis. Dapat rumah tak elok, kita pun tak tenang. Benda tu ada kaitan dengan logik akal. Jadi itu bukan tertayur. Tertayur tu macam kita cakap tadi, benda mana tak ada dengan logik akal. Apa kena mengenal nombor 14 dengan kesialan, tak ada. 13A apa semua tu, tak ada dengan kesialan. Akal tak dapat nak fikir benda tu. Dia berbeza dengan akal. Sebab tu Islam dia menjaga akal pemikiran kita. Itu nak bezakan antara tertayur dengan perkara yang sebaliknya Rasulullah sebutkan. Sebab itu agama kita takkan mengiktiraf benda-benda mana bercanggah dengan akidah dan benda bercanggah dengan akal. Semua benda dalam Islam mengikut Syekh At-Tarifi tidak bercanggah dengan akal. Itu kata Syekh At-Tarifi. Tapi tidak menafikan akal kita takkan dapat untuk memahami kesemua perkara dalam agama kita. Sebab akal kita, siapalah akal nak dibandingkan dengan wahyu Allah yang mana lebih hebat dan lebih dahsyat daripada semua benda tersebut. Sebab itu di sini disebutkan Islam merupakan agama yang memerintahkan pemeluknya untuk beribadah hanya kepada Allah saja, iaitu beribadah hanya kepada Allah. Sekiranya kita takut dengan benda-benda tadi, sial tadi dan sebagainya, benda-benda sial, kita sebut sial banyak kali, orang terongkat lagi ni, habis apa ustaz ni mencarut dalam ceramah ni. Tak, sial ni maksudnya itulah. Orang tahu lah. Maksudnya kalau benda-benda ni kita percaya, kita tak akan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal tu dah sikit, dah kurang sangat dengan kita.
Sebab kita rasa seolah-olah diri kita ni terapung di awangan, terapung di udara. Bayangkan kalau kita duduk di udara tanpa kita ada tali, tanpa ada apa-apa, macam layang-layang putus tidak bertali. Kita duduk di sana, melayang di mana? Nak turun kat mana? Kita tak tahu di mana. Maksudnya kita tak ada tempat untuk berpaut. Nak berpaut pada Allah, dah percaya macam-macam lah, dah percaya benda syirik lah. Lalu bawah tu jadi musibah ini, lalu benda tu jadi musibah tu. Akhirnya kita tidak ada pendirian yang kuat. Kehidupan kita penuh dengan kesengsaraan. Itu yang agama tidak mengajar perkara-perkara dengan benda itu. Seterusnya adalah, Rasulullah juga menyebutkan bahawasan tentang perkara sial ini, dia merupakan dapat menyebut perkara syirik. Dan juga kita kena tahu 70 ribu orang yang mana masuk syurga tanpa hisap, salah satu adalah golongan yang mana tidak mempercayai tentang tiarah benda ini, tatayur. Itu yang Rasulullah sebutkan, salah satu golongan kita tahu ada berapa golongan yang mana 80 ribu ataupun berapa puluh ribu, 70 ribu yang masuk syurga tanpa hisap itu, salah satunya adalah tidak melakukan tatayur. Itu kelebihan dia. Poin dia apa? Tauhid. Akidah. Yang jaga akidah betul, yang jaga ibadah dan akidah akhlaknya betul, akan termasuk dalam golongan yang masuk syurga tanpa hisap. Itu pentingnya akidah kita. Kadang-kadang kita tengok benda-benda ini, orang-orang yang solat, solat dia tak tinggal di masjid, di surau, tapi masih terlibat dengan tatayur. Hari ini kita hanya bahaskan tatayur, benda-benda lain kita tak bahas lagi, banyak lagi benda tangkal dan sebagainya, kita dah bahas dah tahun lepas. Ini tentang tatayur. Sebab tatayur ini, dia ada kaitan yang sangat banyak dengan masyarakat kita, kita sebutkan tadi. Nanti, kalau boleh nanti, sebutkan lagi lah, banyak lagi contoh-contoh tatayur. Saya tak apa nak dapat tangkap sangat dalam masyarakat kita. Sebab apa yang masyarakat Indonesia dan Malaysia ada yang berbeza. Contoh masyarakat Indonesia lain, macam kita sebutkan tadi, doktor tadi, di Indonesia, dia kumpulkan di Indonesia ada benda-benda tentang tatayur ini. Sial-sial berlaku di Indonesia, dia kumpulkan semua. Kesyirikan-kesyirikan di Indonesia, benda-benda yang bercanggah dengan akidah, yang tidak ada kaitan dengan akal pemikiran yang sihat. Itu maksudnya. Antara larangan ataupun dalil-dalil Al-Quran berkenaan tatayur ini adalah Rasulullah menyebutkan maraddathu tiyaratu min hajatin faqad asyraq. Maksudnya siapa yang mana, macam kita telah sebutkan hadis tadi, yang mana dia tak mau buat satu benda itu, dia asalnya dia memang nak pergi buat satu benda itu. Dia nak buat, contohnya rancang nak pergi Baitul Salam ni, tiba-tiba dia tengok ada burung pula depan rumah dia. Ataupun dia tengok ada benda-benda terlaku di rumah dia, dia pun tak jadi. Rasulullah sebut faqad asyraq, dia telah menjerumus kepada kesyirikan. Tapi kita tak boleh hukum orang yang syirik semua benda, tak. Contoh kalau kita keluar rumah, ada binatang, ada serigala, kita masuk rumah boleh. Itu tak syirik lah, sebab kita tahu benda tu mudarat kita. Maksudnya ada pemikiran, dia ada juga kaitan dengan pemikiran kita. Ini maksudnya kalau ada ayam, kucing lalu akan jadi musibah, itu tak ada. Tapi kalau benda tu ada dapat dipikirkan dengan akal, itu boleh, tidak ada masalah. Agama mengiktiraf perkara-perkara semikian benda itu. Dan yang lain adalah Rasulullah juga menyebutkan di sini, hadis-hadis ini ada banyak ni, rasa kita tak sempat nak habis hari ni semua benda ni. Okey, di sini adalah contoh tiarah. Antara contoh-contoh ni adalah memberikan nama, dan nama itu dikatakan berat bagi anak. Itu nama yang berat bagi anak dan kemudian ditukarkan nama. Dan hal ini dia ada perbahasan dan ada perbezaan juga sebenarnya di dalam kalangan para asatizah ketika membahaskan. Ada yang mengatakan nama ni berat dan sebagainya. Kalau kita tengok pada zaman Rasulullah SAW, Rasulullah menyukai nama-nama yang baik. Nama-nama yang baik Rasulullah suka. Bila tengok nama sahabat yang tak baik, Rasulullah akan ubah. Bila nama-nama yang okey, baru Rasulullah akan kekalkan. Walaupun tak ada orang kafir. Pernah ada sahabat yang kafir, nama dia elok, Rasulullah mengiktiraf, Rasulullah suka benda itu. Apa-apa yang baik, Rasulullah akan menerima. Contohnya Suhaib bin Amr. Suhaib bin Amr, ketika dia masih musyrik ataupun dia kafir, Rasulullah tanya, Masmuk, apa nama dia? Suhaib. Dia cakap Suhaib. Kemudian bila mana dia sebut Suhaib, Rasulullah sebut sahula lakum min amrikum. Maksudnya semoga Allah mudahkan urusan kamu. Walaupun dia kafir, maksudnya nak cakap Rasulullah suka benda-benda yang elok. Rasulullah sebut yu'ajibuni fa'lu. Apa maksud yu'ajibuni fa'lu? Aku menyukai kalimatun tayyibah. Ketika Rasulullah sebut yu'ajibuni fa'lu, sahabat tanya, khalu, mahaza, apa benda ni? Yu'ajibuni fa'lu, apa benda fa'lu ni? Pun Rasulullah pun sebut fa'lu ni adalah kalimatun tayyibah, perkataan yang baik. Rasulullah suka benda-benda yang baik. Demikian Rasulullah suka nama-nama yang baik. Jadi apa-apa nama yang baik boleh untuk diletakkan. Dan tidak ada anggapan seperti yang disebutkan oleh musannif pengarang buku kita di sini,
anggapan bahawa nama-nama anak itu dapat memberatkan. Tapi di sana tidak nafikan, ada juga asatizah yang mengatakan nama ni ada yang berat dan sebagainya. Tapi kita menghormatilah pandangan yang kata macam tu, tapi hakikatnya kita tidak bersama dengan pandangan tersebut. Seperti ini disebutkan oleh musannif, pengarang buku kita ni mengatakan tidak ada sial dalam masalah memberi nama dan sebagainya. Bahkan kita digalakkan untuk memberi nama yang baik. Contoh Suhail di sini, Rasulullah sebut Suhail lakum min amrikum, semoga Allah mempermudahkan urusan kamu dan sebagainya jika kita buah nama-nama yang baik. Dan ada sahabat yang mana nama tak elok, kemudian Rasulullah, muka Rasulullah nampak lain, Rasulullah tak tukar ni nama. Contoh Rasulullah tanya, Masmuk, apa nama engkau? Nama dia sekian-sekian-sekian. Waktu sebelum Rasulullah nak hantar perutusan, nak hantar wakil-wakil ke tempat-tempat tentu, Rasulullah akan tanya nama dulu. Bila nama sahabat tu elok, Rasulullah akan tersenyum. Maksud Rasulullah suka, nampak suka. Bila nama tu elok, Rasulullah muka macam kariha, iaitu nampak macam membenci, tak suka sangat nama itu. Maksudnya nama pun Islam dia ada letakkan macam mana kita letak nama-nama, nama yang baik ataupun nama yang buruk. Sebab itulah tidak ada nama-nama yang mana dapat menyebabkan berat. Walaupun di sana kita mengiktiraf menghormati pandangan yang mengatakan ada. Yang seterusnya disebut ke sini, menganggap datang yang musibah itu kerana si A yang baru datang ke kampung, sebelumnya tidak pernah terjadi. Jadi kita sebutkan tadi, bila mana dia menganggap bila si A datang ke satu kampung, musibah itu terjadi. Macam kisah mana? Kita sebutkan tadi kisah Fir'aun. Kisah Fir'aun tadi, seperti mana pengikut Fir'aun, dia kata kat Fir'aun, ya tayyaru bi Musa, iaitu Nabi Musa ni lah telah menyebabkan berlaku musibah kepada kami. Itu maksudnya golongan Fir'aun ni kata bila datang Nabi Musa, waman ma'ahu, dan orang-orang mengikutnya menyebabkan musibah datang kepada kami. Itu benda-benda yang terjadi pada zaman dahulu. Dan kita juga pada hari ini mewarisi benda-benda itu tanpa kita sedar. Dan seterusnya adalah menganggap bulan tertentu tidak boleh melakukan kenduri dan sebagainya. Ini kita telah bahaskan tadi, wala safar, iaitu safar ini ataupun pada bulan tertentu tidak boleh untuk buat kenduri dan sebagainya sebab ada sial dan sebagainya. Itu tak betul. Seterusnya adalah jika melalui di depan kubur, selalu akan mendapat sial dan sering melihat hantu dan roh di kuburan. Ini disebutkan sini. Maksudnya kalau dia pergi ke satu tempat, dia roh lah, ini berkaitan roh. Ini dia berkaitan dengan tadi kita sebut walahamah. Ini berkaitan walahamah Rasulullah sebut, iaitu roh-roh akan berada di situ. Orang mati, kalau kita pergi ke kubur, kita takut kenapa? Orang Melayu takut sebab kata roh-roh tu, mayat dalam kubur tu. Itu walahamah Rasulullah sebut tadi. Walahamah maksudnya jangan percaya roh itu jadi burung balik. Tak betul. Dan kepercayaan itu ada dalam masyarakat kita tanpa kita sedari. Itu terjadi. Dan seterusnya disebutkan di sini, tertimpa cicak, tanda nasial. Mungkin dalam masyarakat kita tak ada ni, mungkin di Indonesia. Iaitu bila cicak jatuh atas kepala, tanda sial. Ada dalam masyarakat kita? Tak ada. Tapi tentang cicak ada juga kan? Tak ada juga. Tak tahu lah, maksudnya binatang-binatang ni banyak. Cicak jatuh atas kepala, ada tanda musibah akan berlaku. Itu adalah tanda-tanda sial, tanda-tanda tertayur yang mana dilarang oleh agama. Ini banyaknya contoh dalam ni. Sini ada yang kita dah sebut dah, itu burung hantu dan sebagainya. Itu contoh-contoh yang disebutkan dalam buku kita pada hari ini berkenaan tertayur. Jadi buku ni tidak tak berapa banyak sangat. Alhamdulillah kita telah selesaikan semua perbahasan buku ini. Jika ada apa-apa soalan, boleh kemukakan. Okey. Tadi soalan yang tanya tentang kawan-kawan dalam budak-budak kita lah, dia cakap kat kawan kita, dia ni sial lah masalahnya. Kita tahu dia kata tersebut adalah tanpa dia ada i'tiqad apa-apa pun. Memang dia kata itu adalah tu perkataan maki hamun dia. Dia tak tahu maki apa, dia sebut dia tahu sial, dia sebut sial lah. Itu maksudnya dia tak termasuk dalam syirik inilah, tapi dia termasuk dalam perkataan yang keji. Maksudnya perkataan yang qabih, perkataan yang jelek yang agama larang benda-benda ini. Itu maksud benda-benda ini, maksud dosa terhadap mengejek orang. Tetapi juga sekiranya dia kata dia ni sial lah, ada kepercayaan tertentu, itu boleh syirik. Sebab apa? Sebab kita sebut tadi, yatayyaru bi Musa. Maksudnya, Musa datang ni lah membawa kesyirikan ataupun kesialan. Yatayyaru bi Musa ni. Yang mana Fir'aun kata, kalau dia ada i'tiqad, dia dapat menyembus kepada kesyirikan. Itu dia ada dua masalah itu. Kalau percakapan itu, kalau dia ada i'tiqad, dia dapat jadi syirik, syirik besar. Tapi kalau dia tak ada i'tiqad, dia dijatuhkan kepada syirik kecil. Itu dia ada macam tu, dia jadi syirik kecil. Sebab tu syirik kita sebut dia ada dua. Satu, kalau dia buat itu dengan ada kepercayaan, dia boleh jadi akbar. Kalau tak ada, dia boleh asghar, syirik kecil.
Dan kita sebut tadi syirik kecil pun tetap besar lah dua-dua. Nama je kecil besar, tapi dia tetap akbar. Dosa ni seperti mana kita sebutkan, disebutkan juga dalam kitab Al-Kabair oleh Imam Zahabi. Jika kita buat dosa ni, kita jangan fikir dosa kita kecil atau besar, tapi fikir dengan siapa kita buat dosa itu, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita jangan fikir besar, kecil atau besar dosa itu. Itu maksud Imam Zahabi dan Al-Kabair, dia tetap besar. Ada soalan jika ada? Ya? Apa tu? Benda apa? Saya tak faham. Contohnya, okay, saya faham dah soalan ni, ni istilah-istilah yang dah kahwin ni, saya tak tahu sangat benda-benda ni. Iaitu, kenal ni benda apa? Okey, mengandung. Okey, dalam surah Ali Imran, Allah menyebutkan dalam Quran awal di pukul pertama surah Ali Imran bahawa Allah yang mana yang membentukkan semua itu. Surah iaitu gambaran anak tersebut rupa macam mana, suarikum, maksudnya semua gambaran itu Allah yang tentukan. Maksudnya Allah yang menentukan penciptaan tersebut. Jadi sebab itulah dia termasuk dalam benda-benda itu, iaitu kita menganggap benda-benda seperti ini. Sebab Allah dah cipta sempurna. Hakikatnya tak ada kena-mengena pun. Contoh kita minum ayak soya dia putih, minum kicap, suka kicap, jadi daging-daging itu tak ada kena-mengena. Ataupun kita tengok monyet selalu, kita suka pizu, dia beri anak muka macam monyet. Tak betul. Itu kepercayaan ada juga macam soalan tadi macam tu. Itulah, itu tak ada benda itu. Itu juga termasuk. Dia termasuk juga benda-benda ini. Kepercayaan sebegian juga. Ada soalan jika ada? Lekat kan? Okey. Oh, adalah benda tu jadi. Okey, diceritakan oleh abang kita ni, ada di tengah kampung, bila mana waktu maghrib akan ada ayam berkokok, kepercayaan mereka akan ada sial. Akan ada nasib buruk berlaku. Walhal dalam hadis-hadis yang lain, kalau ayam jantan yang berkokok itu maksudnya malaikat datang. Dan maksudnya kontradik dengan hadis tersebut. Itu. Tapi waktu maghrib kita ketahui itu memang seperti mana hadis-hadis yang sahih, itu waktu syaitan berkeliaran. Itu waktu syaitan berkeliaran pada waktu maghrib. Tapi kalau kita menganggap ada sial, itu juga termasuk dalam tertayur. Sebab tu tertayur ni, kita tak payah sebut satu-satu. Kita bagi asas je, dia punya basic je. Bila kita tahu dia main point je, yang lain pun nanti kita tak, kita dah tahu lah benda-benda lain. Maksudnya kita dapat guna, apply dah, benda ni tak betul ni, tak kena ngakal. Jadi dia termasuk tertayur. Sebab tu kalau kita sebut satu persatu, banyak masyarakat kita tertayur ni. Jadi sebab itu kita bagi dia punya gambaran saja, tasawur saja. Nanti kita dapat tahu sendiri yang mana tatayur, yang mana yang bukan. Itu. Ada soalan jika ada? Ya. Dia tu. Okey, soalan yang tanya, itu memang soalan itu yang saya tulis dalam apa sebelum bagi kat Abu Talhah tu. Kepercayaan bila mana nak selfie, duduk tengah, tiga orang duduk tengah, orang tu akan meninggal nanti. Betul, memang semua akan meninggal pun. Kita semua memang akan betul, itu betul lah, semua akan meninggal. Tapi dia akan meninggal dulu, itu tak betul. Dan soalan tanya, macam mana kalau orang yang mana dia buat macam tu, tanpa itiqad? Maksudnya, kalau dia buat macam tu, dia maksudnya dia akan ada itiqad juga, dia percaya juga kalau dia tangkap gambar tu, dia takut untuk duduk tengah. Kenapa dia takut? Maksud dia ada juga percayaan tu. Kalau dia tak ada percayaan tu, dia tak takut nak duduk tepi ke, tengah ke, belakang, tak ada kena-mengena. Tapi kalau dia takut sebab duduk tengah tu, maksudnya dia masih ada dalam hati dia kepercayaan tatayur tersebut. Dan itu juga dapat menyebabkan akidah kita lari. Tapi dia tidak kafir, tapi dia hanya mendapat dosa dalam masalah ni dan perlu untuk dibetulkan. Bahawasanya maut, ajal dan sebagainya, semuanya adalah di sisi Allah.
dan seseorang tidak akan mati melainkan rezeki dia telah sempurna diberikan pada dia. Tak ada kena-mengena dengan selfie dan sebagainya. Kalau ada kena-mengena dengan selfie, kita zaman sekarang mati cepat, orang zaman dulu hidup panjang. Sebab kita selfie berapa banyak hari ni. Hari tu. Sebab tu hakikatnya, tatayul ini dapat membodohkan pemikiran kita. Jadi tak betul macam tu. Ada soalan lagi jika ada? Susah lah benda-benda ni. Contohnya benda ni dia banyak terjadi bila-bila di kampung-kampung dan orang-orang veteran. Bila-bila kita tegur mereka, mereka akan kata benda ni dah lama dah orang beramal. Contoh macam mandi safar lah kita sebut tadi. Mandi safar pun dilakukan bukanlah orang biasa. Kadang-kadang orang-orang agama juga melakukan benda ini. Sebab tu susah. Sebab tu Tok Guru ni Aziz, bila mana dia balik Pakistan dan Mesir, antara benda yang tegur adalah amalan mandi safar. Dia tegur benda ni, amalan mandi safar. Sebab amalan mandi safar, orang tak wani tegur sebab dilakukan oleh orang-orang agama. Jadi sebab tu Tok Guru ni Aziz, dia tegur benda-benda ni. Dia termasuk dalam dia, wala safar. Hadis kita baca tadi, wala tiarah, wala hamah, wala safar. Sebab tu ada menganggap bulan tertentu ada sial, itu tidak boleh. Itu bukan kepercayaan agama kita, Islam dan sebagainya. Okey, sebelum kita berhenti tentang kuliah untuk esok, esok kita akan sambung tentang kitab Fathul Alam, tentang bukan Fathul Alam, Nihayatul Alam yang dikarang oleh Alim Syekh Al-Arifi tentang hadis-hadis akhir zaman dan sebagainya. Dan esok insyaAllah beberapa perbahasan kita akan bahaskan ciri-ciri hari kiamat. Antaranya adalah mautu faja'ah, iaitu mati dalam keadaan mengejut. Itu antara hadis-hadis sebutkan oleh Syekh Arifi, mati dalam keadaan mengejut. Dan antara benda lain adalah orang yang membuat duit menggunakan lisan. Maksudnya dia buat duit menggunakan lisan. Dia bercakap lah, dia ceramah ke, dia pergi maharaja lawak ke. Apa maksud guna duit guna lisan ni? Dan benda ni terjadi dalam kalangan salaf. Benda ni pernah terjadi dalam kalangan salaf kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, anak kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, iaitu bernama Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa kisah dia? Esok kita akan bicarakan benda ni. Dan antara ciri hari kiamat lain adalah berlaku kiamat ini banyaknya di akhir zaman kilat petir, sehingga bila mana petir itu berlaku, lepas petir berlaku akan ada rajulun, akan ada seorang bertanya, siapa yang mati dengan petir semalam? Bukan petir biasa. Maksudnya petir itu dah selalu jadi dah, boleh kata tiap-tiap hari, sehingga akan lepas petir akan ada orang tanya, siapa mati semalam kena petir? Maksudnya bukan petir yang biasa lah, tapi hadisnya ada kritikan, ada sanad dan sebagainya. Dan banyak lagi lah kita akan bahaskan esok dan berkenaan ciri-ciri hari kiamat. Kita berhenti pada poin yang ke-40 sebenarnya pada bulan lepas. InsyaAllah kita akan sambung berkenaan perkara ini esok. Kita jumpa lagi pada esok insyaAllah jika ada kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.